Selamat berjumpa kembali dengan channel PT Kreator. Anda tidak salah, bergabunglah bersama kami. Ikuti tayangannya. Ketahuilah 9 manfaat yang bisa didapatkan jika konsumsi daun jambu biji. Pemirsa Kreator, jambu biji terkenal di berbagai negara, khususnya negara tropis seperti Indonesia dan Amerika Tengah. Tak hanya buahnya yang bermanfaat bagi kesehatan, bagian daunnya juga sering dijadikan olahan makanan. Hal ini karena manfaat daun jambu biji cukup banyak untuk mendukung vitalitas tubuh. Jambu biji memiliki bentuk bulat hingga oval dengan kulit berwarna hijau hingga kuning. Bagian daging buahnya memiliki warna putih atau merah, sementara daunnya bertekstur kasar dan keras, namun kaya akan nutrisi. Pemirsa Kreator, 9 manfaat daun jambu biji. Selain buahnya, daun jambu biji juga memiliki banyak manfaat yang sayang untuk dilewatkan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari daun jambu biji. Yang pertama, 1. Menurunkan kadar gula dalam darah. Gula dalam darah merupakan hal yang wajar untuk meningkatkan energi tubuh. Namun sayangnya, beberapa orang memiliki gangguan ini. Kadar gula yang terlalu tinggi bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, mellitus, tipe 2 hingga serangan jantung koroner. Pemirsa, daun jambu biji bisa mengontrol masalah ini. Di dalam bagian daun jambu biji terdapat zat yang bisa mengontrol gula darah yang berlebihan. Sobat PT Kreator bisa menjadikan ekstra daunnya menjadi minuman berupa teh. Teh ini bisa diminum sebagai pendamping makanan di pagi atau siang hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Pemirsa Kreator, masalah gangguan jantung sangat tinggi di Indonesia. Salah satu manfaat daun jambu biji yaitu bisa mencegah gangguan jantung karena ekstraknya bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Ada antioksidan dan vitamin yang melindungi bagian jantung akibat terpaparnya tubuh dengan radikal bebas. Kandungan utama yang membantu hal ini adalah potasium dan serat yang mudah larut di dalam air. Untuk tindakan pencegahan, pemirsa Kreator yang memiliki tekanan darah tinggi juga bisa mengkonsumsinya. Hal ini akan membantu tekanan darah selalu normal dan tidak mengganggu jantung. Kemudian yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Manfaat yang juga populer di kalangan masyarakat adalah sebagai penurun kolesterol. Mereka yang memiliki masalah kolesterol akibat konsumsi makanan yang mengandung LDL bisa dicegah dengan cara meminum teh dari daun jambu biji. Tidak hanya mencegah LDL, teh daun jambu biji juga bisa meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik untuk tubuh. Tingginya LDL berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Ini sebabnya bagian daun ini bisa juga menekan risiko seseorang terkena stroke atau jantung koroner akibat hipertensi. Kemudian yang keempat, mencegah sakit saat haid. Sakit saat haid bisa menyerang wanita siapapun itu. Gangguan ini disebut sebagai menorrhea dengan gejala yang ditandai dengan nyeri dan kram pada bagian sekitar perut dan bawah punggung. Minuman yang terbuat dari daun jambu biji juga bisa mengurangi intensitas sakitnya.
Sebuah studi juga menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi minuman dengan ekstrak daun jambu biji bisa terhindar dari masalah nyeri haid. Intensitas sakit berkurang jauh meski tidak sepenuhnya. Saat haid, ekstrak daun jambu biji bisa menjadi obat seperti painkiller atau aspirin. Pemirsa kreator, kemudian nomor 5. 5. Melancarkan saluran pencernaan. Masalah pencernaan bisa terjadi pada siapa saja dan tidak memandang usia. Baik buah jambu biji maupun daunnya memiliki sumber serat yang baik untuk memenuhi kebutuhan harian. Pergerakan lambung akan menjadi lebih elastis dan membantu untuk melancarkan pencernaan. Untuk mendapatkan manfaat yang satu ini, caranya adalah dengan meminum ekstrak daun atau sekedar menjadikannya sebagai keripik daun jambu. Ekstrak daun juga menjadi zat antimikroba yang baik untuk mencegah masalah umum seperti diare yang berkepanjangan. Kemudian yang keenam, menurunkan berat badan. Berat badan berlebih menjadi masalah yang tidak bisa dihindari hampir setiap orang. Jika tubuh tidak dijaga dengan baik, maka kenaikan berat badan akan semakin parah, kemudian memicu berbagai penyakit. Penyakit tersebut diantaranya adalah diabetes, hipertensi, dan jantung. Di dalam daun jambu biji terdapat sejumlah serat yang sangat baik untuk kesehatan. Serat ini bisa membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lancar. Selain itu, serat juga membuat tubuh terasa cepat kenyang sehingga mengurangi keinginan untuk memakan banyak karbohidrat. Kemudian yang ketujuh, mencegah kanker. Setiap orang memiliki risiko tubuhnya kanker di bagian tubuh. Ekstrak daun jambu biji memiliki manfaat kesehatan untuk mencegah pertumbuhan kanker menjadi ganas. Nutrisi yang berperan penting dalam hal adalah antioksidan yang sangat banyak. Banyak studi yang menyatakan bahwa minyak ekstrak daun jambu biji memiliki efektivitas yang sangat tinggi dan lebih baik daripada obat-obatan yang sering dikonsumsi penderita kanker. Meski begitu, minyak atau teh dari ekstrak daun ini juga bisa menjadi obat untuk menyembuhkan kanker. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kesehatan imun. Pemirsa kreator, imun tubuh yang lemah sering dikaitkan dengan rendahnya nutrisi berupa vitamin C. Manfaat daun jambu biji adalah menyumbang nutrisi vitamin C harian yang bermanfaat untuk menjaga imunitas. Jadi, tidak hanya bagian buahnya saja yang memiliki manfaat ini. Selain itu, ada juga kandungan antibakteri yang bisa melawan bakteri jahat yang ada pada tubuh. Bakteri jahat sering dikaitkan dengan gangguan kesehatan seperti infeksi. Ada baiknya pemirsa kreator bisa mengkonsumsi ekstrak daun jambu biji secara teratur untuk imun yang lebih baik. Kemudian yang nomor 9, mencegah penuaan dini. Penuaan dini adalah tanda bahwa tubuh kekurangan vitamin C dan juga antioksidan baik yang biasanya berkaitan untuk menangkal radikal bebas. Kabar baiknya, antioksidan yang terdapat pada daun jambu biji bisa membantu untuk memelihara kesehatan kulit. Daun jambu biji juga bisa digunakan dengan cara dihaluskan untuk dipapar ke kulit yang berjerawat. Efek menenangkannya bisa membuat jerawat mengepes dan sembuh lebih cepat. Rasa gatal dan sakit pada jerawat juga bisa sembuh dengan daun. Demikian yang disampaikan oleh PT Kreator. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada.
Banyaknya manfaat daun jambu biji membuat bagian tubuh ini sangat unggul. Jika sobat memiliki tanaman, jangan hanya menunggu panen buah saja, tapi manfaatkan juga bagian daun untuk dibuat teh maupun olahan makanan lainnya. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya.